Selamat datang teman-teman. Ini adalah admin grup pencinta Lantana Lampung ya? Lampung, iya. Lampung, oke. Jadi kami akan mengeksplor Lantananya. Sip. Ini awal-awal punya Lantana, kita belajar. Iya. Belajar dari Kang Uyut. Kang Uyut itu? Yang di unit 3 itu. Unit 3, kapan ada tadi? Dia lagi nganter ini, besok boleh. Besok ada acara. Mantap banget ini. Jadi ini kan tiga warna, ini dua warna. Tapi baru disansip kemarin. Ini ya? Gimana Pak, mau hidup, mudah-mudahan hidup lah. Dengan merah pantai. Ya. Jalan lagi. Mereka sih apa namanya? Ferrari. Ferrari ya? Ya semakin tua semakin merah dia. Oh iya, cocok. Nah ini nanti bisa bawalah. Monggo. Yang mikro ini ya? Mikro. Ini mikro. Nah, ini yang ungu. Ungu ini ya? Ungu. Ungu mikro. Iya, tapi ungu ini dia kelemahan ungu ini dia apa ya? Manjang-manjang gini. Dia sebenarnya model yang menjulur ya. Kalau untuk diport gantung dia bagus. Ini kuning polos istilahnya, kalau ini kuning murni ya. Mantap, beda sama itu. Ini kuning kunyit. Dia lebih batu ini banyak. Iya, sengaja kita ke laut tuh cari batu. Ke laut? Iya, ke Mutun tuh pulang bawa batu. Mobil sampai. Jadi mobil diisi batu? Iya. Mantap. Mantap. Ya, jangan tanggung-tanggung lah kalau main. Mantap. Ya, masak lumut itu kan apa dengan cara seperti bisa hidup? Hidup. Kata ikan lumut tuh cenderung ke suka yang tempat lebih keras ya. Ini. Ya. Iya, rentan mati. Dan ini kan dia pokoknya sejumlah warna ini, beda-beda warna. Beda-beda banget. 1 2 3 4 5 6 berarti 6 warna. Apa bedanya badannya? Badannya ini dia kelopak bunganya itu kan lebih besar. Lebih tebal dan kontur bunganya lebih tebal juga. Dan dia warnanya cerah banget. Mantap kuning. Habis ini. Ya, jadi warna-warna yang kita belum punya kita ini kumpulkan. Nah, kita kasih merek takut lupa. Oh iya. Banana Pink. Ini kawan-kawan pecinta Lantana, ini adalah admin pecinta Lantana Lampung. Tuh koleksinya luar biasa. Three color ini kan dia tiga warna ya. Mantap ini. Ya kawan-kawan, kalau mau berguru masalah Lantana ini artinya masih belajar sih, sama-sama belajar. Bener-bener sampai ya. Nah, ini kan dia tiga tingkat. Punya saya nggak ada yang kecil, gede-gede semua. Iya, harusnya yang gede lah memang bagusnya. Tapi itu tadi, yang gede itu kan rentan mati. Gap. Musuh akar dia. Karena sebenarnya memang dia nggak mampu hidup ini. Batang tua ya. Kalau dia lebih muda di sini dia lebih cenderung muda ini. Kayak kita nanam singkong kan? Makanya kalau juga sisa-sisa daripada tubuh saya sisipin ya itu. Aku ini rokok loh pak. Aku nggak rokok. Tapi ini datang kemarin tapi masih kayaknya keras. Jadi sebenarnya salah saya sih, medianya terlalu basah. Iya, kalau medianya terlalu basah ya. Ini apa saya nggak apa nama sancang katanya. Tapi saya nggak suka bikin bonsai gitu. Kalau ini anu apa? Red radiation kalau di promonya. Nah merahnya seperti di luar itu belum keluar bunganya. Manfaatkan halaman yang ini dua ini sama ada resistensi.